Bagaimana mungkin kita bisa berpegang di atas sunnah kalau kita nggak menjauhkan bid'ah? Kita nggak ada toleransi, nggak ada. Untuk mereka tuh, nggak ada toleransi dalam kesyirikan, nggak ada toleransi dalam bid'ah, dan tidak ada saling bantu membantu dalam perbuatan bid'ah. Nggak boleh kita bantu. Bab Allah memerintahkan kita, wa ta'awanu al birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Tolong-menolong perbuatan baik dan takwa, jangan tolong-menolong perbuatan dosa permusuhan. Jadi ingat itu, bahwa kita jangan toleransi pada bid'ah. Bid'ah tetap bid'ah, jangan kita bantu, jangan kita tolong. Enggak ada kerjasama, tapi kita bergaul dengan masyarakat tetap dengan mereka. Senyum dengan mereka, akhlak yang mulia tunjukkan, salam kepada mereka, bantu mereka ketika mereka sakit, jenguk mereka. Tapi kalau bid'ah kita diundang, gak boleh kita datang, gak boleh ikut kerjasama dalam bid'ahnya. Itu Islam. Bab gak mungkin kita bisa berpegang di atas sunnah kalau kita gak menjauhkan bid'ah.